Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Maulana, kelas I4I Regular Malam BJM NPM 19630013. Saya akan membuat web GIS pantau corona menggunakan kode Igniter. Untuk bahan-bahannya yaitu local server exam ini. Yang kedua, framework PHP kode igniter. Nah, ini text editor Visual Studio Code. Yang keempat, template per admin. Dan kelima, browser. Di sini saya akan menggunakan browser Mozilla Firefox. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi exam-nya. Nah, ini untuk Apex-nya kita start dan MySQL-nya kita start. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut yang kedua yaitu framework kode igniter. Nah, ininya kita klik dua kali. Kita extract file, tekan OK. Nah, kalau sudah kita buka folder kode igniternya, lalu ininya kita rename dan nggak ubah namanya menjadi Agus underscore 4i. Enter. Kalau sudah kita cut. Dan kita copy ke folder exam yaitu ini di c exam htdoc dan sini kita pastekan. Nah, kalau sudah kita buka itu visual kodenya. Visual kode yang ini. Tunggu sampai muncul. Nah, kalau sudah load, lalu kita pilih. Pilih new Windows dulu karena ini sudah ada data saya. Nah, kita pilih file, open folder, lalu pilih di ini Agus 4i, pilih select folder. Kalau nah ini kan sudah, lalu kita buka dulu ini yang template-nya. Nah, ininya kita extract file, tekan OK saja. Nah, ininya kita klik dua kali di foldernya, lalu kita rename menjadi template. Enter.
lalu kita cut ke border htdoc di c sm htdoc, lalu kita pilih tadi border deh yang agus 4i, lalu kita buka dan kita tempel di sini. Nah, kalau sudah kita tes, buka di Mozilla Firefox. Localhost. Agus. 4i. Kita sediain. Tempat. Nah. Kalau sudah seperti ini, kita tes menambahkan template-nya. Untuk tampilan kode igniter-nya, yaitu localhost agus4i saja. Nah, ini untuk tampilan kode igniter-nya. Dan ini tampilan template-nya. Untuk video 1 sampai di sini, nanti kita lanjut ke video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.